satu bahasa satu. Bikin kol. Tapi satu kita akan mulai. Bentar. Berarti ini semua chef didampingi ya sama Ibu Siska, ya. Sama Mas Rudy, sama lagi. Kenta. Ayo silakan. Yuk. Coba kalau dari kamu dulu apa yang mau kamu lakukan nih? Hari ini mau potong-potong buah dulu. Sekarang mau potong buah-buah dulu, terus mau siapin sirup-sirupan madunya juga tinggal campur-campur jadi sih. Kayak ini gitu. Apa nih? Apa namanya? Ini namanya Orange Markisa. Orange Markisa. Jadi seger-seger nyamuk. Ini buat berbuka lah ya. Buat berbuka. Ya. Jadi jeruk, stroberi. Jeruk, stroberi, daun mint. Jadi sih kita? Ayo dong masukin dong. Okay. Jadi kita masak dulu. Oke. Jelasin dulu. Iya. Jadi nama masakannya apa ini? Minuman. Minumannya apa? Orange Markisa. Orange Markisa. Migoma mana ya? Iya. Oke. Migoma nih katanya dari Medan. Minuman. Dari Medan. Kalau ini? Kuasa kayu. Kolak pisang. Kolak pisang. Oke. Waktunya kita bisa lihat. Apa kita bisa mulai? Langsung okay. Ya. Ayo dong mulai. Bisa dong. Kita mulai ya? Kita akan mulai. Kamera sodok standby. Udah. Ayo. 3. Ayo, Sam. Merahan dulu. Ayo, Sam. Oke. Okay. Ayo. Enggak bisa. Kita bikin. Langsung masak barengan, nanti ngejelasinnya satu-satu. Yuk, 3, 2, 1. Silakan dimulai. Ayo, okay. Ini Chef Tebi lagi masak yang namanya Migoma. Ya, pakainya milidi ya. Milidi. Kita bikin seporsi aja, jadi sekitar segenggam segini. Oke, putar. Bentar. Kalian bisa ketawa ya. Kameramen nih di sini lagi jalan begini. Oke. Chef Norman ah. Oke. Nah, ini coba kita akan jalanin satu-satu dulu. Ya. Kita satu-satu dulu. Oh ini mah udah ya, ini jeruk ya. Ini jeruk. Lagi udah, diaduk buat garis dulu. Ini kan buat menu berbuka nih, Chef. Iya. Artinya kan ada orang-orang yang ketika berbuka, tidak, apa ya, tubuhnya tuh tidak siap dengan asam. Asam. Ah, iya. Jadi bisa di skip sih orange-nya. Pakai markisa aja cukup tambahin madu agak banyak itu. Oke. Itu bisa diakalinnya kayak gitu ya. Iya. Aja ya. Oke. Okay. Nah, ini saya bawa ke sini dulu sebentar ya. Oke, okay, siap. Kita lagi persiapan dulu ya. Iya. Oke. Okay. Nah, kalau di sini oke, sekarang kita mau mulai numis nih, Ben. Ini udah mulai tadi dengan milidinya udah direbus. Kita akan rebus selama kurang lebih 5 menit. Panjangannya 5 menit sampai dia soft dan kita di kompor berikutnya kita akan menumis. Di sini ada bumbu halus. Bumbu halus apa aja isinya? Isinya bawang putih sebanyak 2 siung, terus juga bawang merah sebanyak 4 butir. Cabai. Ya. Ditambah sama cabai rawit. Cabai rawitnya suka-suka. Kalau di sini saya kasih 5 buah. Ya, dan juga cabai merah keriting. Sama dikasih andaliman. Di sini pakai andaliman ya. Andaliman. Ini secuan lada secuannya Indonesia nih. Oh. Ya, mirip secuan tapi kalau secuan kan warna merah. Kalau andaliman warna hijau, cuma ada di Medan. Gitu ya. Oh. Ini udah digerus di sini tapi kita nanti akan kasih juga sedikit ya. Tuh, ya. Oke, ini sambil masak ini aku ke Chef Norman dulu ya. Oke. Yuk. Nah, kalau Chef Norman. Iya. Apa tadi? Ini aku bikin kolak, tapi koloknya beda dari kayak kolak ibu-ibu. Jadi ini pisangnya di pan fried dulu pakai butter. Terus ini bikin sausnya. Ya. Ini dari gula merah. Mama ini daun pandan ya, Chef? Daun pandan, terus ini dikasih orange juice. Orange juice? Wow, Chef, unik kalau sekali. Kalau nggak ada daun pandan, pakai daun pintu bisa nggak, Chef? Boleh. Pakai daun telinga kali. Oh iya. Oke. Okay.